Sejak awal abad ke-20 telah lahir generasi jadi-jadian yang dulu tidak ada, yaitu generasi remaja. Teori-teori psikologi mengatakan sampai akhir abad 19 remaja adalah anak-anak langsung dewasa. Sejak awal abad ke-20 telah lahir generasi anak-anak sudah tidak tapi dewasa masih belum. Namanya remaja adolescence. Dewasa fisiknya cepat, dewasa mentalnya terlambat. Islam tak mengenal remaja, Barat pun tak mengenal remaja sampai akhir abad ke-19. Islam mengenal pemuda, orang yang seutuhnya akhir balik. Siapa? Dan salah satu penyebab kenapa akhir itu terlambat, karena ayahnya tak mendidik anak. Baligh terlalu cepat karena bundanya overnutrisi terhadap anaknya, dan akil terlambat karena ayahnya lalai dalam mendidik anak. Kenapa terjadi di awal abad ke-20? Karena pengaruh revolusi industri. Sejak revolusi industri, kita kerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu, 2000 jam setahun, kapan waktu untuk mendidik anak? Tak ada waktu. Sehingga akalnya tidak terbentuk dan akilnya terlambat. Tapi di sisi lain, sejak revolusi industri uang banyak, sehingga anak over nutrisi, over protein, over karbohidrat, over lemak. Gara-gara bunda baik, ayah baik, lahirlah generasi alay. Tolong tuntun aku, wahai suamiku.
rumah tangga kita, ayah, suami. Tugas suami adalah memberikan kompas. Kadang-kadang, jangan seperti negeri kita sekarang. Nggak punya GBHN. Seburuk-buruknya era Soeharto, masih ada garis besar haluan negara. Tapi Indonesia mau dibawa ke mana sekarang? Terserah Jokowi. Sebelumnya terserah Megawati, SBY. Sebelumnya terserah Megawati. Sebelumnya terserah Gus Dur. Sebelumnya terserah Jokowi. Kita nggak punya haluan. Kita tidak ingin pendidikan anak-anak kita tidak memiliki arah, tak memiliki visi misi, tidak memiliki orientasi, karena ayahnya tidak memberikan panduan, tidak memberikan kompas, tidak memberikan haluan, tidak memberikan arah mau dibawa kemana. Kita adalah imam. Kita yang akan menentukan arah itu. Kita yang akan menentukan orientasi itu. Saking pendidikan kita tak punya arah, sampai-sampai keluarga Muslim tidak punya mimpi keluarga, the family dream. Kita tak punya mimpi keluarga. Bagaimanapun Rockefeller punya mimpi bahwa keluarga Rockefeller adalah industrialis. Kennedy, keluarga Clan Kennedy punya mimpi. Kennedy adalah politisi. Kalau di keturunan Arab, keluarga para raja identik dengan guru, ustaz, dosen. Keluarga bin Markab identik dengan bisnis. Keluarga ada yang berorientasi kepada parfum, yaitu Marga Al-Hamid. Di Jepang ada satu dinasti yang 29 keturunan masih mengurusi bisnis ukiran Jepang. 29 keturunan, hampir 1000 tahun. Dan ada satu dinasti di Jepang yang 19 keturunan masih mengurusi bisnis bunga, karena mereka memiliki the family dream, memiliki mimpi keluarga, karena ayahnya, kakek moyangnya sudah memberikan arah mau dibawa kemana keluarga kita, agar anak-anak kita adalah kader-kader peradaban Islam. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan anggota Dewan Pakar Masjid Salman ITB, dan saya adalah anggota Dewan Pengawas AMTI, Asosiasi Masjid Kampus Seluruh Indonesia. Fakta yang ditemukan adalah ayah yang dulunya aktivis ternyata gagal mendidik anak-anak yang menjadi aktivis Islam. Fakta, gak usah ditolak. Ayah-ayah yang dulu menjadi aktivis, anaknya sekarang rata-rata tidak menjadi aktivis. Kaderisasi terhadap karena pendidikan gak punya definisi. Dan yang sekarang jadi aktivis, rata-rata orang tuanya bukan aktivis, jadi putus kaderisasi. Tanpa visi misi, kaderisasi akan terputus. Kita sangat berharap semua pendidikan akan melahirkan satu dinasti. Satu dinasti. Baik, kita break, nanti kita sambung sesudah azan. Sekian dulu, kita break dan andalah. Assalamualaikum.